Sekarang Bella datang untuk dapat mendapatkan perhatian daripada saya pula. Habis spek mata aku. Bella ni macam budak yang sangat nakal. Sangat nakal dan sangat bijak. Suka tarik perhatian orang. Dia manja. Dia ada karakter dia yang tersendiri. Nama saya Marini Ramli ataupun Bam. Kawan-kawan rapat saya panggil saya Mama Gibbon. Bila saya masuk hutan, saya dengar Gibbon menyanyi, memang rasa sangat-sangat bangga. Dekat Malaysia ada bunyi nyanyian macam tu. Di sini kami menjalankan proses rehabilitasi, iaitu proses untuk meliarkan balik unga-unga yang pernah menjadi haiwan peliharaan supaya satu hari nanti mereka boleh dilepaskan semula ke dalam hutan. Kita ada Dali, Daru and the girls, Bella, Betsy, Lola and Cantik. Antara semua, Bella lah yang paling kira masih nak perhatian manusia. Sebenarnya untuk mendapatkan anak unga ni, seluruh ahli keluarga akan dibunuh sebab hubungan yang sangat rapat di antara mereka, iaitu adik-beradik dan ayah, mak sanggup untuk mati demi untuk mempertahankan adik mereka yang kecil yang terancam ni. Unga-unga ataupun primate lain yang dijual di media sosial mengalami benda yang sama. Jadi kita ni, bila kita menyokong, kita beli, kita telah menyokong pemendagangan hidupan liar tu. Adalah sangat kejam, kita bunuh mak ayah dia sebab nak jadikan dia anak kita. Masa mula-mula dapat Bella dulu, dia berumur dalam anggaran 2 bulan atau 3 bulan. Ada koyak dekat tangan dia. Dia ada 5 jahitan lah dekat tangan dia. Unga ni di bawah umur 2 tahun adalah umur yang sangat kritikal. Kita kenalah berada sangat rapat dengan orang. Macam jadi ibu angkat. Di sinilah kita nak bagi dia ada semangat untuk hidup balik selepas trauma yang dia alami. Untuk menjaga unga memang sangat-sangat mencabar. Memang perlukan komitmen sepenuhnya, 200%. Bila unga-unga selalu dapat human contact, bila kita lepaskan ke wild nanti, dia terlalu percaya kepada manusia. Dan satu hari bila pemburu datang, diorang tak pergi jauh pun sebab dia ingat manusia semua baik. Dan mudah untuk pemburu dapatkan mereka, tembak mereka. Kita dah buat eksperimen tadi dengan bawa orang asing yang dia tak pernah jumpa. Bila respon Bella tadi pergi kepada manusia yang tak kenali, dia sangat-sangat merisaukan saya. Kerana dibesarkan oleh manusia, Bella ingat manusia ini semua baik. Saya kena jarakkan lagi lah diri saya daripada Bella dengan unga-unga lain. Saya tak nak dia bergantung dengan saya sebagai mak angkat dia seumur hidup dia. Kita akan membuat latihan yang khas untuk Bella untuk menjadikan dia more like wild gibbons and less human. Salah satu similarity unga dengan manusia adalah komunikasi menggunakan vokal. Bila dia rasa terancam, dia akan buat bunyi macam macam bunyi macam itulah. Jadi supaya ahli keluarga dia ataupun unga-unga yang berdekatan alert dengan ancaman tu. Hari ini saya akan tak tolong pakcik menggunakan warning call tu untuk menunjukkan dia bahawa manusia adalah bahaya. Saya harap tanpa kehadiran saya, Bella akan memberikan respon yang positif lah. Dia panggil dia tengah ni. Mulut dia pun mulut marah. Respon yang Bella tunjukkan ni sangat baguslah. Bila makcik cuba untuk datang petting Bella, Bella menunjukkan punggung dia, maksudnya go away. Dia dengar pakcik cakap benda tu bahaya, lepas tu dia halau, dia tak nak dengar dengan pakcik. Ini adalah respon yang kita nak selama ni. Saya gembira sangat bila Bella dah mula menganggap manusia sebagai ancaman. Naluri ini dan tindakan yang Bella lakukan ini adalah memastikan dia boleh survive bila dekat wild nanti.
Saya dah gadaikan segala-galanya sepanjang 3 tahun ini. Tetapi semua ini menjadi sangat-sangat berbaloi bila saya tengok progres mereka, macam progres Bella. Proses konservasi itu tidak akan lengkap tanpa bantuan daripada orang awam. Rakyat Malaysia perlu tahu sebenarnya bila mereka nampak iklan-iklan, kita jangan beli. Tapi sebaliknya, report kepada autoriti, jadi kita boleh ambil tindakanlah. Saya nak orang awam, rakyat Malaysia mula hargai unga tu di alam liar dan bukan di dalam rumah mereka. Saya dah tak sabar untuk tengok Bella dan keluarga dia untuk hidup bebas dalam hutan satu hari nanti.